Saya Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukawati, Bupati Sragen. Hari ini saya bersilaturahmi ke BPS Provinsi Jawa Tengah dalam rangka diskusi panjang mengenai penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Saya datang bersama Pak Wakil Bupati dengan seluruh jajaran dinas. Alhamdulillah diterima dengan baik, diskusinya hidup, dan memang penanganan kemiskinan itu kompleks sekali, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh komitmen, butuh konsentrasi penuh, dan kami berharap BPS tetap membantu dan bersinergi dengan kami, karena ini adalah tugas negara, tugas bangsa, tidak hanya sektoral saja, butuh gotong royong semua pihak. Kami haturkan terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, keramahan, dan juga diskusinya, data yang disampaikan, membuat kami lebih bersemangat nanti untuk menyusun roadmap, barangkali strategi jitu untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Sragen. Harapannya tahun 2022 nanti angka kemiskinan kita bisa turun, paling tidak 1% atau setengah itu sudah sangat luar biasa. Mohon dukungan dari teman-teman di BPS semuanya. Semoga bisa terlaksana dan terwujud.